Kamu dari mana? Pulang sekolah? Iyalah, Mah. Dari mana lagi? Pasti main dulu, kan? Enggak, kan, Cup. Kembali kok. Papa kemana, Mah? Gak tahu, Papa pergi dari pagi tadi. Jadi, Papa kan dari pagi tadi pergi ke bandara. Iya. Jemput seseorang. Dan seseorangnya sekarang ada di mobil. Dan ini tuh surprise juga buat kalian semua. Belum tahu pokoknya. Apa? Mama tahu kan, Mah? Yaudah, ayo kita aksiin aja. Kita buka ya. Ayo, keluar. Nah, ini. Banget tekunan pulang sekolah bawa sepeda juga, Cup. Iya, capek ya. Iyalah, tapi nggak apa-apa, ini kan kita naik sepeda. Yes. Iya, Nan, capeknya di kaki doang sini. Aku sama aku juga capeknya di kaki, Nan, namanya kita goes. Jadi jangan cepet-cepet, Nan, tungguin aku lah. Ini aku sih kayak gini, Cup. Tapi seru sih, Nan, kita pulang pergi pakai sepeda, Nan. Iya, ya kan, Cup. Nan, kita nyebrang, Nan. Ayo, hati-hati. Wah, masih berantakan banget ya, Nan, sini, rumah Cup. Kamu, Nan, depannya. Iyalah, ini udah 90%, Cup. Iya, Nan, udah 90% ya? Iya. Masukin aja, Nan, aku nggak muat naruhnya. Kok ada orang mau lewat. Taruh di dalam ya? Sini nih, aku juga. Sementara itu. Ih, kotor banget ini. Penghargaannya YouTube-nya si Adnan. Ya ampun, sampai debuan kayak gini lo kan sayang banget ya. Ini kan penghargaan, Nan, Adnan sih gak pernah dibersihin ini. Gak kayak punya mama ini, Adnan punya mama walaupun udah lama juga masih bagus. Taruh deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama lagi ngapain, Mah? Ya Adnan, ini mama lagi beresin penghargaan kamu nih, kotor banget, Nan. Oh, mama lagi bersihin ya? Iya, mama mau naroin dulu, pegangin ya, Nan. Iya, Mah. Banget, Nan. Iya, ini Cuk. Iya. Sini. Super, Nan. Iya, punya kamu dilap-lap terus, Ginan. Dari mama juga itu ya, mama lap. Iya, dua-duanya. Ini juga tadi mama lap-lap semuanya. Oh my God. Tapi kan. Iya, rapi banget itu mama. Iya, maksudnya Mbak ya udah lap-lapin penghargaan YouTube aku. Biarin gak debuan, Nan. Kamu dari mana? Pulang sekolah? Iyalah, Mah. Dari mana lagi? Pasti main dulu, kan? Enggak, kan, Cuk. Kembali kok. Benar. Iya, tadi emang agak lama, Mah. Udah jam berapa? Lihat. Tadi tuh aku sama Ucup piket dulu, Mah. Iya, emang jadwal kalian piket hari ini? Iya, tadi juga. Apa kalian dihukum? Apa kalian dihukum? Enggak, kan, Cuk. Enggak. Papa kemana, Mah? Alah, kamu nanyain Papa. Ngalihin pembicaraan. Beneran, aku makan, aku nanya, kan, Cuk, ya. Papa kemana? Tahu Papa pergi dari pagi tadi. Gimana? Gak tahu, Nan. Tadi sih Papa ngomongnya mau ke bandara, ada yang mau dijemput gitu. Kerjaan kali, Nan. Oh. Bandara jauh banget, Mama, Nan. Iya, gak tahu. Kan kayak Papa bilangnya gak keluar kota lagi. Oh. Itu kayaknya lagi mau jemput seseorang kali, Nan. So, ini kerjaan katanya. Dari pagi. Ya, apa, Mah? Gak tahu, Mama juga. Karyawan Papa apa gimana? Gak tahu, bukan lah, Nan. Oh. Gak tahu, udah sana kamu mandi. Makan dulu, kamu makan sana. Alah, males aku, Mah. Mau main lagi? Enggak, ngapain juga main, Mah. Adnan. Lah, tuh mobil Papa tuh beneran banget. Oh iya, Papa. Pulang. Sana, Nan, sambut. Siapa tuh Papa capek tuh. Sama Mama juga lah, yuk. Mantan juga lah. Iya. Soalnya kan pertama kali Papa pulang kerjanya ke rumah ini, Nan. Iya, Mah. Samperin dulu tuh sana tuh. Yuk. Mama tunggu sini ya. Mama juga ikut lah, Mah. Ya udah, yuk. Ayo, Nan. Papa capek itu. Iyalah, soalnya Papa tuh dari pagi tahu. Oh. Iya, Papa. Papa baru pulang kerja, Pak. Iya, Nan. Enggak baru pulang sekolah ini. Baru pulang. Sorry banget kamu pulang, Nan. Iya. Enggak, kan tadi sih bersih-bersih. Iya, pasti langsung main, pasti. Bersih-bersih? Enggak, emang piket? Bersih di sekolah. Iya, piket. Jadi, Papa kan dari pagi tadi pergi ke bandara. Iya. Jemput seseorang, dan seseorangnya sekarang ada di mobil. Dan siapa? Ini tuh surprise juga buat kalian semua. Belum tahu pokoknya. Apa? Mama tahu kan, Mah? Tahu lah, Nan. Yaudah, ayo kita aksiin aja. Yuk, sini. Kita buka ya. Ayo, ya? Keluar. Nah, ini. Halo, Kak Adnan. Halo, Kak Ucu. Kamu bawa siapa? Kenapa ini, Pak? Jadi, ini tuh adik kamu, Nan. Adik? Jadi, ini tuh anak Papa. Hah?
Berarti Bapak nikah lagi dong? Gimana ya? Cara jelasin ya, jadi selama di luar kota, Papa tuh bareng sama si Aisyah. Namanya Aisyah? Iya. Jadi ini anak Papa, sana di luar kota. Anak kamu sama siapa? Anak Papa emang? Gimana? Ya, jadi ini anak teman Papa, gimana? Cuman Papa anggap kayak anak Papa sendiri. Udah Papa udah lama ini. Kirain mau Papa nikah lagi. Enggak. Emang boleh? Enggak boleh lah, Pak. Enggak apa-apa, Sanda. Jadi ini tuh ya Papa udah anggap kayak anak sendiri lah. Jadi mungkin dia bakal tinggal bareng kita di sini sekarang. Nama saliman dulu. Udah tadi. Udah. Jadi kita ke dalam. Kamu marah enggak, Nan? Enggak sih. Enggak. Awas kamu kerjain ya. Enggak, Pak. Masuk dulu ke dalam. Masuk dulu. Oke, ayo masuk. Masuk dulu, Nan. Iya ya, Pak. Arah ini. Ayo, Aisyah. Assalamualaikum. Rumahnya. Iya, tadi Mama beresin ini, Pak. Beresin ini? Iya, penghargaan YouTube. Ih, penghargaan itu udah kamu beresin, sayang? Udah. Wih, ini udah rapi nih, udah mulai mendingan. Yes. Coba, kamu duduk, Aisyah. Duduk dulu sini. Nih, mah. Duduk. Nah. Kamu saliman belum? Sama Tante Selfie. Jangan manggil Tante, manggil Mama aja. Oh, yaudah. Reba? Mama. Mama, saliman belum? Udah. Mana Reba, saliman lagi? Kamu udah sayang? Udah tadi, pas baru nyampe kan tadi saliman. Oh iya. Kamu udah makan? Udah tadi sama Papa. Oh, sama Papa tadi ya sebelum nyampe bandara apa? Di bandara. Sudah sampe bandara. Oh. Sama Papa, jadi Papanya balik lagi. Sama aku. Oh, sama kamu. Iya. Karena sama Papa aslinya ya, Nen ya? Iya, Ma. Tadi emang gak punya Papa dia. Nanti kalian kan tidur di kamar. Nanti si Aisyah sama Rapasya sama susnya Aisyah ya? Iya. Oh iya. Ya, kamu sama Rapasya tahu kan? Tahu. Papa sudah jelasin kan? Iya. Jadi Aisyah ini dari waktu tinggal di sana aku sudah jelasin kamu, jelasin Atna gitu. Sama juga aku jelasin udah tadi di mobil. Oh. Emang dia tahu semua udah. Ya udah, nanti kamu kalau mau istirahat ke kamar Rapasya ada di situ. Oke. Okay. Ya. Atna jangan ngejar adanya ya. Iya ya, Pak. Ucup nih paling. Enggak lah aku mah. Kamu marah kan, Nan? Enggak, Pak. Enggak marah enggak aku. Bohong enggak kamu? Enggak marah kan kita, Cup? Enggak lah, cuma tergantung kamu, Nan. Enggak marah, Pak. Enggak marah kita kerjain, Nan. Ah, tuh. Ucup ini, wah, marah kamu, Cup. Nah, ini kan Aisyah juga belum ketemu Rapasya kan? Belum. Nah, nanti kamu tidur di kamar. Betul, Rapasya lagi tidur sayangnya? Iya. Rapasya lagi tidur, kamu ke kamar aja tidur bareng sama Rapasya. Iya. Tapi jangan digangguin adanya ya. Oke. Okay. Oke? Okay? Oke. Okay. Yaudah, kalau gitu kita langsung aja ke kamar. Kamar. Okay. Ini bangun sayang. Dulu ya. Nan, ngomong-ngomongan barang-barangnya Aisyah, Nan. Iya, ya, Pak. Bawain nih. Tas kamu aku bawain. Nih, pegang cup, tas aku. Nan, kamu juga istirahat, mandi. Ya ini aku mandi mah abis nih sama Ucup. Masukin sini kamarnya. Kita masukin dulu barang-barangnya Aisyah ke kamar. Yes. Ini masuk dulu Aisyah. Ya istirahat ya. Udah biar Aisyah masuknya sendiri. Nah kamu tidur sudah nanti ya. Iya. Tidur situ ya. Iya. Udah ya. Oke, Aisyah udah istirahat. Kamu istirahat juga kalau gitu. Iya ya, Pak, tapi beneran Pak, si Aisyah itu selamanya di rumah kita. Iya iyalah kan dia jadi adik kamu juga. Udah jadi anak Papa. Ya, kenapa kamu gak suka? Ya, aku janggal aja sih, Pak. Janggal kenapa? Ya, soalnya kan aku belum pernah punya adik cewek. Oh. Belajar punya adik cewek. Gak tau nanti Mama hamil lagi, adiknya cewek. Janganlah, Pak. Aku kan juga gak pernah punya adik cewek. Dia tuh kalau ada cewek kan aku juga gak akrab gitu, Pak. Janggal aja. Oh, karena kamu takut gitu takutnya? Iya, Pak. Aku sama adik cewek. Gak apa-apa, nanti terbiasa, Nan. Sampai kamu marah apa enggak? Masih enggak sih, Pak. Cuman kayak aneh aja. Aneh ya, aja? Paling gini, Nan. Kamu kan udah punya adik cewek nih. Paling kamu lebih ngejagainnya lebih lagi gitu, Nan. Jadi kamu double jagain Rapasya sama jagain adik kamu, Aisyah. Nah, itu juga kan Aisyah kan udah tinggal sini tuh. Nanti kan bakalan Mama sekolahin juga. Mungkin kemungkinan nanti sekolahnya deketan sama kamu. Mama deketin gitu sekolahannya. Biarin kamu pulang sekolah itu bisa jemput adik kamu juga. Oh, iya ya, Ma. Tapi emang papanya gak marah? Ya enggak, papa kan udah lama juga tinggal sama dia di sana, Nan. Di luar kota, papa tinggal sama dia. Tapi kok kamu gak pernah cerita sih soal-soal kayak gini sama kita ya, Nan? Papa tuh sudah pengen cerita, Ma. Cuman takut kalian ngiranya papa aneh-aneh. Makanya biar omong langsung biar enak. Peraturan, Ma. Bisa diomongin dari awal. Yaudah, papa minta maaf. Tapi emang si Aisyah ini dari dia kecil. Udah bareng tinggal bareng papa. Sama papanya juga tapi. Oh, tapi papa udah izin sama papanya Aisyah? Udah, papanya juga emang sibuk juga. Oh.
Aku nggak tahu juga, belum pernah ketemu sama mamanya. Kok papanya bisa ngasih ke kamu Aisyahnya? Bisa kamu gitu yang ngerawat dia? Tinggal bareng-bareng sebelumnya. Terus aku izin bawa aja, yaudah. Apa, sama aku aja tanya. Yaudah aku bawa kesini akhirnya. Karena papa sibuk kerja juga. Kan sini kan ada kamu, ada Adnan, ada Ucup yang jagain. Ya sih, tapi aku nggak bisa, Pak, jagain ada cewek. Kamu bisa nggak, Cup? Apalagi aku, Nan. Aku tinggal sendirian. Aku kan tahu sendiri, Pak. Nggak suka, Pak, punya ada cewek. Kalau itu cowok masih mending. Jadi kamu nggak mau nih marah kamu sama papa? Enggak kan, Cup, kita? Enggak sih. Ya udah, Nan. Ini kan mungkin baru-baru aja tuh ya kalian berdua. Makanya kalian berdua kayak agak rasa aneh gitu, Kak. Nanti kalau misalkan udah terbiasa tuh, nanti kan si Aisyah itu kan nanti kan sekolah tuh deketan kamu sekolahnya. Jadi kalian bisa pergi bareng, terus pulang sekolah juga bareng. Biarin kamu tuh gak bisa main-main juga nanti. Jadi langsung pulang gitu. Pokoknya nanti kamu bakal terbiasa deh soal itu, Nan. Cuman, Nan, kalau misalnya Pian ngajak aku main sama Nan gimana? Iya, gak enak lah. Ya berarti kalian kalau mau main, kalian anterin dulu tuh adanya pulang sampai rumah sini. Habis itu kalau kalian mau main lagi ya gak apa-apa, silakan. Cuman jangan sore-sore pulangnya. Iya, bener tuh. Jadi kamu takut diganggu mainnya kan pasti kan? Iya, Pak. Nanti gak boleh main terus sama Mama. Boleh. Cuman tuh ingat waktu aja gitu. Udah. Jangan terlalu sore. Udah sore. Kamu salin, mandi. Belum makan nih dia nih. Makan. Iya, itu makan mandi dulu. Dulu sekalian ya. Udah, kita juga kamar dulu sayang. Aku capek, istirahat. Mau lanjut beres-beres. Udah.